Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Hari ini saya akan unboxing. Saya habis beli jas hujan anak remaja. Ini tadi saya belinya di Shopee. Saya ordernya itu baru kemarin loh guys, tapi hari ini sudah datang. Jadi sekarang kan lagi musim hujan. Terus kalau waktunya anak saya pulang sekolah itu mesti hujan. Jadi saya belikan jas hujan buat anak saya. Saya beli jas hujan itu yang anak remaja. Jaket, celana ABG. Saya kemarin pilihnya itu warna pink ya guys. Ini pengirimannya dari Surakarta. Sekarang mari kita buka. Mari kita buka ya guys. Sesuai apa enggak ya, yang sama yang seperti saya order kemarin. Kemarin saya ordernya itu warnanya yang polkadot ya guys. Kok warnanya salah, kombinasi polkadot. Nah, dari warnanya sesuai ya guys. Ini warna pink polkadot. Ini dari produknya dari Elpen brand. Jas ABG, ini gambar Elpen. Dari masanya seperti ini. Sekarang mari kita buka dalamnya. Wah, seperti ini guys. Ini atasannya ya guys. Ini anak saya kelas 4 SD, umurnya 10 tahun, tapi anaknya tinggi. Ya, kayaknya pas ya, guys. Gini. Kayak gini. Bahannya seperti ini, guys. Ya, gimana ya? Dibilang tebel ya, enggak tebel-tebel amat. Dibilang tipis juga enggak tipis-tipis amat. Jadi ya gimana ya, sesuai lah, lumayan lah ya buat kalau ada hujan-hujan gitu. Soalnya kapan hari saya itu beli buat anak saya pilih ukurannya yang anak-anak, ternyata itu celananya cepet bolong guys. Ini kayaknya kuat guys, kayaknya kuat ini bahannya ya. Lumayan ya guys. Ini belakangnya ada gininya. Nah, seperti ini. Ada garisnya warna kuning. Kemudian ini kepalanya. Seperti ini. Transparan ya guys. Ada sakunya dua kiri kanan. Seperti ini. Kita coba resleting. Resletingnya kita coba ya guys. Sekarang kan lagi musim hujan ya guys, males untuk kemana-mana, keluar beli apa gitu males. Jadinya lebih praktis ya pesen online aja deh. Ini kemarin saya pesen di Shopee. Ini ya resletingnya. Terus ini talinya, tangannya. Ini atasannya tadi ya. Sekarang mari kita buka yang celananya, seberapa panjangnya ya. Segini. Gini guys ya, kok kayaknya itu ya guys, agak kecil ya, tapi semoga aja muat ya. Ini kemarin itu deskripsinya panjang, celananya itu 83. Sesuai apa enggak ya, coba kita ukur ya, sesuai apa enggak ya. 83 cm. Anak saya itu baru 10 tahun tapi anaknya tinggi guys. Semoga aja cukup ya guys. Mari kita itu ya, mari kita ukur pakai penggaris yang 60 cm ini ya, penggarisnya. Mari kita ukur dari perut. Ini. Kemudian yang sininya. Ya, sesuai lah guys, kurang 1 cm lah ya, dimaklumi aja ya. 82 namanya juga beli online.
semoga aja cukup. Ini yang ininya, perutnya gini. Kemudian ini pres-presan aja apa gimana ya? Coba saya lihat ya dalamnya. Iya guys, kayak gini ya, pres-presan aja lah. Tapi ya semoga ini lebih kuat lah daripada yang saya beli kemarin tuh, gambar-gambar gitu ya. Semoga aja lebih kuat. Ini ada yang ini motifnya, ini polkadot, kemudian ada titik-titik kecil-kecil gini ya, bintik-bintik kecil kayak gini. Capnya juga di sini juga ada airpen. Nah, seperti ini. Oh iya, saya tadi belum ngasih tahu ya guys, harganya ya guys. Harganya sih ya lumayan murah ya. Kayaknya sih ya lumayan murah ya, ya daripada beli di, saya sih nggak tahu ya kalau beli di pasaran gitu harganya berapa. Ini kemarin saya beli itu harganya 57, sekitar 57 ribuan ya. Ini kemarin dapat gratis ongkir. Kalau kalian-kalian mau beli jas hujan terus majer ya, males gerak, males keluar, saya mendingan beli online seperti saya ini ya. Ini tokonya ini namanya Laris Online Shop ya guys. Laris Online Shop dari Surakarta, Solo. Tapi ini recommended banget guys. Saya order baru kemarin, hari ini tadi siang tadi udah sampai sini. Terus amanah lah ya, termasuk amanah. Tadi dia kirimnya itu pakai Shopee Express. Ya, pakai Shopee Express. Nah, mari kita itu dulu lagi ya, kita rapiin lagi. Kita masukkan ke dalam wadahnya lagi, tempatnya lagi. Semoga bisa membantu kalian-kalian ya guys, kalau mau beliin anak kalian. Ya, beli kalau kalian males keluar, beli online di toko itu aja ya guys. Oke guys, semoga bisa membantu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.